원서 가서도 경쟁력 있는 팀을 변모하기 위해서 더 노력할 겁니다. 플랜 A는 2승 1무 우리가 쿠웨이트 잡고 네팔 잡고 요르단 최소 비겨서 최소 2승 1무 플랜을 사실 갖고 왔고 이번 토너먼트 대회 조별 예선전은 Guys, welcome back to YouTube channel Gila Bola. Nah, kalian pasti penasaran kan? Ada kabar terbaru apa dari Timnas Indonesia? So, pastikan kalian tetap stay tune terus ya di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Ada kabar yang menyebut PSSI saat ini tengah menghubungi pemain asal Aceh, yakni Ahmad Al-Kuwailid Mustafa, yang sekarang sibuk membela klub Qatar SC. Namun, exco PSSI, Hasani Abdul Ghani, membantah kabar tersebut, karena ia hanya sekedar menyapa ayah dari Al-Kuwailid saja. Isu tersebut awalnya mencuat dari kolom komentar Instagram Hasani, yang mana ayah dari Ahmad Al-Kuwailid dikabarkan menyapa Hasani terlebih dahulu. Sontak hal tersebut membuat banyak para netizen berspekulasi bahwa Hasani akan melakukan obrolan dengan Kuwailid. Mengingat pemain berusia 22 tahun itu merupakan orang Aceh dan tidak menutup kemungkinan kalau dirinya akan membela Timnas Indonesia. Guna memperlurus spekulasi warganet mengenai unggahan yang viral tersebut, MNC Portal Indonesia pun mencoba untuk mengkonfirmasi kepada Hasani. Hasani tak menyangkal jika dirinya berkomunikasi bersama ayah dari Ahmad Al-Kuwailid. Namun, dia menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan mengenai Ahmad Al-Kuwailid. Apalagi obrolan terkait membela Timnas Indonesia. Dirinya mengatakan tidak sama sekali membicarakan hal tersebut. Hasani berbicara kepada ayah Ahmad Al-Kuwailid, lantaran dia merupakan teman baik dari sepupunya. Terlebih lagi, dia mengatakan jika ternyata mereka berasal dari kampung halaman yang sama. Al-Kuwailid ramai dibahas karena disebut menolak panggilan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Hanya saja ayah Ahmad Al-Kuwailid, yakni Mustafa Ibrahim, menolak kabar tersebut. Terlepas hal itu, saat ini fokus Hasani dan PSSI adalah melancarkan proses naturalisasi tiga pemain keturunan Indonesia, yakni Sandy Walsh, Jordi Amat dan Shane Patinama. Ketiga nama tersebut saat ini sudah dalam tahap proses naturalisasi di pemerintah Indonesia.